rasanya terpecah juga enggak ya, mungkin terlalu ekstrim kalau menggunakan istilah terpecah. Kemarin tuh adanya terpolarisasi. Polarize. Polarisasi itu artinya memang ada kelompok, ada sekat, ada, tapi enggak terpecah. Kalau terpecah kemarin enggak ada jambil, enggak ada damai. Terpolarisasi artinya ada yang punya kecenderungan pilih nomor 2, ada punya kecenderungan nomor 3. Datang di TPS juga pada duduk berjejeran. Tidak ada suasana yang tegang, enggak, biasa-biasa aja. Bahkan ngobrol santai, meskipun ketika nyoblos, yang satu nyoblos nomor 2, yang satu nyoblos nomor 3. Jadi yang kita bangun adalah perasaan bersama. Yang tadi disebut itu kan perasaan pecah, itu kan perasaan. Kenyataan di lapangan kan enggak. Nah, kita ingin bangun perasaan bahwa Jakarta adalah sama, Jakarta warganya itu bisa bekerja bersama. Dan kalau Pak Basuki, Pak Jarot, Anies, Bang Sandi itu bisa bekerja sama juga, saya rasa warga akan juga merasa baik. Gitu ya.